Pemirsa, penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah menghadiri sekaligus melantik dan mengukuhkan pemangku adat kepala desa serta ketua TPPKK dan Bunda PAUD Desa Suakputat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muara Jambi. PJ berpesan kepada kades untuk menjaga keamanan saat melaksanakan pesta demokrasi. Bertempat di Gedung Serbaguna Desa Suakputat, Kecamatan Sekernan, penjabat Bupati Muara Jambi melantik dan mengukuhkan pemangku adat Melayu Jambi Desa Suakputat, ketua TPPKK dan ketua Bunda PAUD Desa Suakputat, Kecamatan Sekernan. Pada kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muara Jambi, OPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Muara Jambi, Camat Sekernan, Kader TPPKK Kecamatan Sekernan, dan tokoh masyarakat. Pengukuhan ini diawali dengan acara pelantikan dan pengukuhan pemangku Lembaga Adat Jambi Desa Suakputat, yaitu Kades Suakputat Ratnawati yang diberi gelar Nyai Kades, dan penyerahan sembilah keris yang dilaksanakan langsung oleh PJ Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah. Dalam sambutannya, PJ Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah menitipkan pesan kepada Nyai Kades Desa Suakputat agar menjalani peran sebagai kepala desa dengan amanah, jalankan dengan hati bekerja sesuai aturan, maka akan baik-baik saja. Selain itu, pada pesta demokrasi mendatang, tentunya berharap penuh kepada Nyai Kades agar dapat menjaga kenyamanan dan kenyamanan, sehingga dapat berjalan dengan semestinya aman dan lancar. Sekernan, khususnya di Desa Suakputat, melantik Nyai Ratnawati sebagai Nyai Penghulu. Kalau untuk sebagai kepala desa, sudah saya lantik bersama 33 kepala desa serentak di rumah dinas, tapi khusus untuk mengangkat, mengukuhkan sebagai seorang ketua lembaga adat, saya sebagai bupati berkunjung ke masing-masing desa yang ada di Kabupaten Muara Jambi. Hari ini secara resmi Nyai Ratnawati sudah saya lantik sebagai Nyai Penghulu. Artinya ada tugas berat Nyai di sini, yaitu melestarikan, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan adat istiadat yang berlaku yang sifatnya positif. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.